Peluang sentiasa ada. Cuma bagaimana kita mencari dan menerokainya. Saya gagal menamatkan pengajian seperti yang diharapkan dan saya lebih kecewa kerana saya telah menghapakan harapan ibu dan ayah saya. Saya berterima kasih kepada saudara Syauki kerana memperkenalkan Timet Mara kepada saya. Nama saya Muhammad Danish Diani bin Juanidi, berumur 22 tahun, asal dari Pulau Indah, Pelabuhan Kelam, Selangor. Setelah selesai menduduki sijil pelajaran Malaysia, saya telah menyambung pengajian di Universiti Awam di Penang dalam bidang Jururawatan Mekanikal pada tahun 2014. Saya mengikuti pengajian di Universiti Awam tersebut selama 5 semester, namun saya gagal menamatkan pengajian seperti yang diharapkan. Saya sedar waktu itu saya tidak mampu lagi untuk menamatkan pengajian di situ pada semester 5. Pada mereka yang mendapat keputusan SPM yang kurang memuaskan, mereka boleh menyambung pengajian bermula di peringkat sijil di Institut Kemahiran Mara di seluruh Malaysia. Kemudian, mereka yang mendapat keputusan cemerlang di peringkat sijil, mereka boleh menyambung pengajian di peringkat diploma di Kolej Kemahiran Tinggi Mara. Seterusnya, mereka yang cemerlang di peringkat diploma bolehlah menyambung pengajian di peringkat ijazah di Universiti Kuala Lumpur. Saya berterima kasih kepada saudara Syauki kerana memperkenalkan Timet Mara kepada saya. Itulah peluang untuk saya bangkit. Dari situlah bermulanya peluang saya untuk meneroka bidang Timet di Malaysia. Setelah saya mengikuti pengajian di sini, barulah saya mengetahui yang bidang Timet ini bukanlah seperti yang saya sangkakan seperti sebelum ini. Saya kecewa kerana saya tidak dapat menamatkan pengajian di Universiti Awam tersebut dan saya lebih kecewa kerana saya telah menghapuskan harapan ibu dan ayah saya. Peluang sentiasa ada, cuma bagaimana kita mencari dan menerokainya. Kini di KKTM Bali Pulau, saya telah didedahkan dengan beberapa teknologi yang digunakan pakai di industri seperti DLC, microcontroller, automation dan robotik. Serta saya juga didedahkan dengan kemahiran berkomunikasi dan kepimpinan. Kini saya sedar, bidang TVET inilah yang terbaik untuk saya. Pada masyarakat di luar, janganlah jadikan bidang TVET ini sebagai pilihan yang kedua kerana bidang TVET ini dapat menjamin masa hadapan serta memenuhi keperluan industri.